Ya, pemirsa, tiga rumah di Pontianak Timur, Kalimantan Barat, Rabu malam terbakar. Diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan saat listrik di wilayah tersebut padam. Api membakar tiga rumah di Jalan Sekayam Raya, Pontianak Timur, Kalimantan Barat pada Rabu malam. Salah satu pemilik rumah sempat histeris saat api melalap ketiga rumah. Api diduga berasal dari lilin yang dinyalakan pemilik rumah saat pemadaman listrik bergilir PLN di wilayah setempat. Banyaknya warga yang memadati lokasi kebakaran membuat petugas baru bisa memadamkan api satu jam kemudian. Kondisi rumah yang berada di gang sempit serta minimnya sumber air menambah sulit upaya pemadaman.